agak grogi karena saya baru datang dari Bali, kondisi juga agak capek, tapi alhamdulillah hari ini saya bahagia ketemu sama bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang rekan-rekan semua yang saya hormati, Bapak Kapolres yang diwakilkan Pak Wakapolres Pak Deni, Bapak selamat dari Danrem ya Pak ya. Kemudian dari semua pemain, semua undangan, alhamdulillah terima kasih kehadirannya di acara ulang tahun Arema yang ke-34. Di acara ulang tahun Arema ini kita berbeda dari sebelumnya. Karena kenapa? Karena 2 tahun ini kita mengalami masa-masa sulit, yaitu masa-masa pandemi di mana sepak bola berhenti, kemudian banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi. Tapi di tahun ini, di ulang tahun Arema ke-34, misi yang kita bawa jargonnya adalah solidarity, di mana meskipun kondisi sulit, tapi Arema siap membantu sesama Aremania. Dan alhamdulillah yang kita lakukan, kita memberikan membagi sembako ke 1000 Aremania, juga kepada panti asuhan, juga membagikan masker dan lain-lain. Harapannya adalah bahwa Arema ini klub yang sangat peduli kepada supporternya. Kita memberikan contoh kepada klub yang lain bahwa klub tanpa supporter tidak akan jadi apa-apa. Makanya kita sama-sama di sini membantu Aremania agar Aremania bisa melewati masa sulit ya. Dan hari ini alhamdulillah kita akan meresmikan 2 program yang saya canangkan ya. Jadi saya menjadi presiden Arema di sini, ada beberapa program yang saya canangkan dan pastinya akan saya eksekusi dan laksanakan. Termasuk hari ini adalah kita akan meresmikan mes pemain Arema. Jadi ketika saya masuk menjadi presiden Arema, saya banyak bertanya dan saya itu menulis apa aja sih yang perlu saya benahi di Arema. Jadi salah satunya adalah pemain Arema itu tidak memiliki mes pemain ya, jadi mesnya masih ngontrak dengan kapasitas yang masih kecil. Maka dari itu ini sebenarnya adalah kos-kosan yang saya miliki. Saya sulap, saya jadikan mes Arema dengan fasilitas yang terbaik di sini. Ya. Jadi saya meniru klub-klub Eropa. Di depan itu adalah ruang head coach. Jadi klub-klub bola yang lain pasti tidak memiliki kantor untuk pelatih kepala, tapi kita menyediakan di sini. Kemudian juga ada ruang meeting di lantai 2-3, kita juga ada 30 kamar ya. Kemudian juga ada tempat gym, ruang medis dan lain-lain. Harapannya adalah Arema bisa memberikan contoh kepada klub lain bahwa dengan memberikan fasilitas yang baik, pemain juga akan lebih semangat. Dan sebentar lagi saya juga akan meresmikan bis Arema. Tidak semua klub bola di Indonesia bisa memiliki bis, dan alhamdulillah hari ini Arema resmi memiliki bis, dan itu adalah pemberian dari saya. Jadi ketika nanti saya tidak menjadi presiden Arema, bis itu hak miliknya tetap menjadi Arema. Jadi itu teman-teman, maaf sedikit, bukan grogi ya, agak sedikit lelah mungkin. Jadi semua yang saya berikan ke Arema itu benar-benar untuk Arema, pure dari hati saya. Saya membantu, saya keluarkan uang untuk Arema karena jiwa saya terpanggil. Di tengah kesibukan saya apapun, Arema tetap nomor satu yang saya pikirkan ya. Jadi harapan saya, ayo bareng-bareng kita satukan visi misi ya. Satukan mimpi, satukan goal kita, yaitu apa? Bahwa Arema ini berprestasi ya. Bahwa Arema ini juara dan kita harumkan nama Kota Malang di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga acara hari ini berjalan lancar, khidmat, dan Arema bisa juara. Salam satu jiwa, Arema. Terima kasih.
Thank you.